all the autumn leaves blowing through the trees like flying on the breeze, like all the birds and bees buzz, 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 busy and in the spring. So naturally, how it's supposed to be with you in the sun. Emang itu pacarnya mafia? Jika diperkenankan, kunjungan berikutnya saya akan bawa keluarga saya agar lamaran sah. Tapi itu tergantung ibu dan Fisya. Jawabannya saya serahkan saja pada Fisya. Gak harus sekarang kan jawabnya? Saya serahkan pada Fisya dan ibu saja. Coba kalau boleh untuk pertimbangan kami, kenapa harus buru-buru? Kenapa kalian berdua nggak saling kenal aja dulu satu sama lain? Saya pernah membaca cerita. Isinya tentang seorang ayah dan dua orang anak. Pada suatu hari, sang ayah menyuruh kedua anak itu masuk ke dalam hutan untuk mengambil sebuah ranting yang menurut mereka terbaik. Dengan syarat, saat mereka menemukan ranting itu, mereka tidak boleh menggantinya dengan ranting yang lain. Anak pertama masuk ke hutan. Dia menemukan sebuah ranting. Tapi tidak diambil ranting itu. Dia berpikir pasti di depan sana ada ranting lebih baik lagi. Dia berjalan terus dan terus. Dan dia menemukan ranting lagi. Ranting lebih baik dari ranting-ranting yang sebelumnya. Dia lanjut berjalan. Dia telusuri hutan itu dan dia lihat banyak sekali ranting. Dan tanpa sadar, dia sudah keluar dari hutan. Tanpa membawa sebatang ranting pun. Dan saat bertemu ayahnya, anak pertama berkata, harusnya ada sebuah ranting yang dia ambil. Ya. Sang ayah tersenyum. Sang ayah berkata tentunya, andai kita tahu kapan hutan itu akan berakhir. Tidak lama kemudian anak kedua keluar. Bawa ranting yang biasa saja. Dan anak pertama itu pun berkata, dia banyak menemukan ranting lebih bagus dari ranting yang dipegang anak kedua. Dan ayahnya pun bertanya, nak, kenapa kau pilih ranting itu? Dan anak kedua berkata, berkata apa? Dia berkata, dia pilih ranting itu karena dia suka. Walaupun di depan sana banyak ranting yang lebih bagus. Tapi dia rasa suka. Dalam perjalanan timbul rasa sayang. Dan saat dia keluar dari hutan, jatuh cintalah dia pada ranting itu. Maaf, Bu. Saya sebenarnya tidak tahu kapan saya harus melamar. Tapi yang saya tahu, saya sudah menemukan orang yang tepat. Ya, ibu paham betul. Kalau boleh ibu kasih usul, lamaran resmi sebaiknya disampaikan setelah Fisya lulus S2-nya. Ada satu pertanyaan lagi untuk pertimbangan ibu. Kenapa Fisya? Kenapa Nak Fikri memilih anak saya? Karena Fisya ranting terindah yang pernah saya temukan. Dan saya ingin membahagiakan Fisya.
Baik, Nak Fikri. Terima kasih. Tolong Nak Fikri kasih waktu buat Fisya ya. Baik, Bu. Jadi ini sketsanya. Enggak pakai sih. Enggak yang benar. Susah banget sih dibukanya. Terima kasih Pak Fikri sudah berkenan untuk membimbing salah satu mahasiswa kami. Jadi secara informal, Fisya dinyatakan lulus. Udah siap. Jadi ranting. Iya. Kalau misalnya nanti kita sudah menikah, ternyata kamu adalah orang yang sangat menyebalkan. Oh, kalau itu gas kamu ngingetin aku janjikan minta maaf dan nggak akan ngulangin lagi. Belum apa-apa, aku udah punya tugas. Wow. Kalau aku yang nyebelin gimana? Oh, itu tugas aku ngingetin kamu. Mas, kamu jangan ngeremehin aku dong. Kamu tahu nggak aku bisa jadi orang yang paling mengerikan. Bahkan aku punya kekuatan untuk berubah jadi monster. Kalau kamu jadi monster, kamu akan makan aku. Kamu sekarang lagi nantangin aku. Kamu mau, Mas? Aku bumbuin, aku goreng, aku tumis, aku ini jago masak. Fisya nggak ngaruh. Mau kamu jadi monster. Akan terus sampai kamu. Janji? Janji. Demi apa? Tuh kan, kamu gak bisa jawab. Belum apa-apa, udah nyebelin. Fisya. Aku ingin gak ada jarak memisahkan kita. Seperti urat dan nadi. Seperti napas dan jantung. Karena Allah, aku ingin bersunting kamu. Awal tahun Fikri akan melamar Fisya. Restu atau tanpa restu, Fikri tetap jalan. Fikri.
Fikri udah ambil keputusan. Brengsek kamu. Selama ini saya salah menilai keluarga Anda. Ternyata kampungan. Mau kamu tuh apa sih, Fikri? Riri itu bebet bobot bibitnya udah jelas. Ma, kita udah sering bahas ini. Kalau Mama mau, Mama aja nikahin Riri. Jangan paksa Fikri. Coba kamu jelaskan. Seperti apa gadis yang kamu sebutkan tadi? Fisya. Fisya itu jodoh Fikri, Ma. Kamu udah yakin betul? Yakin. Disiram air putih sah sekalipun Fikri tetap yakin, Ma. Sama Mas Fikri, dosen pembimbing. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya. Kalau gitu saya permisi dulu, Ibu, ya. Langsung pulang? Iya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Fisya. Waalaikumsalam. Bu, bisa bicara dalam. Bicara apa? Saya ingin melamar Fisya. Melamar? Mbak Fisya. Mbak Fisya. Emang itu pacarnya Mbak Fisya? Jika diperkenankan, kunjungan berikutnya saya akan bawa keluarga saya. Agar lamarannya sah. Tapi itu tergantung Ibu dan Fisya. Jawabannya saya serahkan saja pada Fisya. Gak harus sekarang kan jawabnya? Saya serahkan pada Fisya dan Ibu saja. Coba kalau boleh untuk pertimbangan kami, kenapa harus buru-buru? Kenapa kalian berdua nggak saling kenal aja dulu satu sama lain? Saya pernah membaca cerita. Isinya tentang seorang ayah dan dua orang anak. Pada suatu hari, sang ayah menyuruh dua anak itu masuk ke dalam hutan untuk mengambil sebuah ranting yang menurut mereka terbaik. Dengan syarat, saat mereka menemukan ranting itu, mereka tidak boleh menggantinya dengan ranting yang lain. Anak pertama masuk ke hutan. Dia menemukan sebuah ranting. Tapi tidak diambil ranting itu. Dia berpikir pasti di depan sana ada ranting lebih baik lagi.
Dia berjalan terus dan terus, dan dia menemukan ranting lagi. Ranting lebih baik dari ranting-ranting yang sebelumnya. Dia lanjut berjalan. Dia telusuri hutan itu dan dia lihat banyak sekali ranting. Dan tanpa sadar, dia sudah keluar dari hutan. Tanpa membawa sebatang ranting pun. Dan saat bertemu ayahnya, anak pertama berkata, harusnya ada sebuah ranting yang dia ambil. Ya. Sang ayah tersenyum. Sang ayah berkata tentunya, andai kita tahu kapan hutan itu akan berakhir. Tidak lama kemudian anak kedua keluar. Bawa ranting yang biasa saja. Dan anak pertama itu pun berkata, dia banyak menemukan ranting yang lebih bagus dari ranting yang dipegang anak kedua. Dan ayahnya pun bertanya, nak, kenapa kau pilih ranting itu? Dan anak kedua berkata, berkata apa? Dia berkata, dia pilih ranting itu karena dia suka. Walaupun di depan sana banyak ranting yang lebih bagus. Tapi dia rasa suka. Dalam perjalanan timbul rasa sayang. Dan saat dia keluar dari hutan, jatuh cintalah dia pada ranting itu. Maaf, Bu. Saya sebenarnya tidak tahu kapan saya harus melamar. Tapi yang saya tahu, saya sudah menemukan orang yang tepat. Ya. Ibu paham betul. Kalau boleh ibu kasih usul, lamaran resmi sebaiknya disampaikan setelah Visya lulus S2-nya. Ada satu pertanyaan lagi untuk pertimbangan ibu. Kenapa Visya? Kenapa Nak Fikri memilih anak saya? Karena Visya ranting terindah yang pernah saya temukan. Dan saya ingin membahagiakan Visya. Baik, Nak Fikri. Terima kasih. Tolong Nak Fikri kasih waktu buat Visya ya. Baik, Bu. Terima kasih Pak Fikri, sudah berkenan untuk membimbing salah satu mahasiswa kami. Jadi secara informal, Visya dinyatakan lulus.
sudah siap. Jadi Ranti? Iya. Kalau misalnya nanti kita sudah menikah, ternyata kamu adalah orang yang sangat menyebalkan. Oh, kalau itu tugas kamu ngingetin aku. Aku janjikan minta maaf dan gak akan ngulangin lagi. Belum apa-apa, aku udah punya tugas. Wow. Kalau aku yang nyebelin gimana? Oh, itu tugas aku ngingetin kamu. Mas, kamu jangan ngeremehin aku dong. Kamu tahu nggak, aku bisa jadi orang yang paling mengerikan. Bahkan aku punya kekuatan untuk berubah jadi monster. Kalau kamu jadi monster, kamu akan makan aku. Kamu sekarang lagi nantangin aku. Kamu mau, Mas? Aku bumbuin, aku goreng, aku tumis, aku ini jago masak. Fisya nggak ngaruh. Mau kamu jadi monster, aku akan terus sampai kamu. Janji? Janji. Demi apa? Tuh kan, kamu gak bisa jawab. Belum apa-apa, udah nyebelin. Fisya, aku ingin gak ada jarak memisahkan kita. Seperti urat dan nadi. Seperti napas dan jantung. Karena Allah, aku ingin bersunting kamu. Awal tahun Fikri akan melamar Fisya. Restu atau tanpa restu, Fikri tetap jalan. Fikri. Maaf, Fikri sudah ambil keputusan. Brengsek kamu. Selama ini, saya salah menilai keluarga Anda. Ternyata, kampungan. Mau kamu tuh apa sih, Fikri? Riri itu bebek bobot bibitnya udah jelas. Ma, kita udah sering bahas ini. Kalau Mama mau, Mama aja yang nikahin Riri. Jangan paksa Fikri. Coba kamu jelaskan. Seperti apa gadis yang kamu sebutkan tadi? Fisya. Fisya itu jodoh Fikri, Ma. Kamu udah yakin betul? Yakin. Disiram air putih sekalipun Fikri tetap yakin, Ma. Thank you.
maaf ya, nungguin ya. Iya. Ini tadi sama Mas Fikri, dosen pembimbing. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kalau gitu saya permisi dulu, Ibu, ya. Langsung pulang? Iya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Fisya. Waalaikum. Bu, bisa bicara dalam. Bicara apa? Saya ingin melamar Fisya. Ngelamar. Mbak Fisya. Emang itu pacarnya Mbak Fisya? Jika diperkenankan, kunjungan berikutnya saya akan bawa keluarga saya. Agar lamaran sah. Tapi itu tergantung Ibu dan Fisya. Jawabannya saya serahkan saja pada Fisya. Gak harus sekarang kan jawabnya? Saya serahkan pada Fisya dan Ibu saja. Coba kalau boleh untuk pertimbangan kami, kenapa harus buru-buru? Kenapa kalian berdua gak saling kenal aja dulu satu sama lain? Saya pernah membaca cerita. Isinya tentang seorang ayah dan dua orang anak. Pada suatu hari, sang ayah menyuruh kedua anak itu masuk ke dalam hutan untuk mengambil sebuah ranting yang menurut mereka terbaik. Dengan syarat, saat mereka menemukan ranting itu, mereka tidak boleh menggantinya dengan ranting yang lain. Anak pertama masuk ke hutan. Dia menemukan sebuah ranting, tapi tidak diambil ranting itu. Dia berpikir pasti di depan sana ada ranting lebih baik lagi. Dia berjalan terus, dan dia menemukan ranting lagi. Ranting lebih baik dari ranting-ranting yang sebelumnya. Dia lanjut berjalan. Dia telusuri hutan itu, dan dia lihat banyak sekali ranting. Dan tanpa sadar, dia sudah keluar dari hutan. Tanpa membawa sebatang ranting pun. Dan saat bertemu ayahnya, anak pertama berkata, harusnya ada sebuah ranting yang dia ambil. Ya. Sang ayah tersenyum. Sang ayah berkata tentunya, andai kita tahu kapan hutan itu akan berakhir. Tidak lama kemudian anak kedua keluar. Bawa ranting yang biasa saja. Dan anak pertama itu pun berkata, dia banyak menemukan ranting yang lebih bagus dari ranting yang dipegang anak kedua. Dan ayahnya pun bertanya, nak, kenapa kau pilih ranting itu? Dan anak kedua berkata. Berkata apa? Dia berkata, dia pilih ranting itu karena dia suka. Walaupun di depan sana banyak ranting yang lebih bagus. Tapi dia rasa suka. Dalam perjalanan timbul rasa sayang. Dan saat dia keluar dari hutan, jatuh cintalah dia pada ranting itu. Maaf, Bu. Saya sebenarnya tidak tahu kapan saya harus melamar. Tapi yang saya tahu, saya sudah menemukan orang yang tepat. Ya. Ibu paham betul. Kalau boleh ibu kasih usul, lamaran resmi sebaiknya disampaikan setelah Fisya lulus S2-nya. Ada satu pertanyaan lagi untuk pertimbangan ibu. Kenapa Fisya? Kenapa Nak Fikri memilih anak saya?
Karena Fisya ranting terindah yang pernah saya temukan. Dan saya ingin membahagiakan Fisya. Baik, Nak Fikri. Terima kasih. Tolong Nak Fikri kasih waktu buat Fisya ya. Baik, Bu. Terima kasih Pak Fikri, sudah berkenan untuk membimbing salah satu mahasiswa kami. Jadi secara informal, Fisya dinyatakan lulus. Udah siap. Jadi ranting. Iya. Kalau misalnya nanti kita sudah menikah, ternyata kamu adalah orang yang sangat menyebalkan. Oh, kalau itu gas kamu ngingetin aku. Aku janjikan minta maaf dan gak akan ngulangin lagi. Belum apa-apa, aku udah punya tugas. Wow. Kalau aku yang nyebelin gimana? Oh, itu tugas aku ngingetin kamu. Mas, kamu jangan ngeremehin aku dong. Kamu tahu nggak aku bisa jadi orang yang paling mengerikan. Bahkan aku punya kekuatan untuk berubah jadi monster. Kalau kamu jadi monster, kamu akan makan aku. Kamu sekarang lagi nantangin aku. Kamu mau, Mas? Aku bumbuin, aku goreng, aku tumis, aku ini jago masak. Fisya nggak ngaruh. Mau kamu jadi monster. Akan terus sampai kamu. Janji? Janji. Demi apa? Tuh kan, kamu gak bisa jawab. Belum apa-apa, udah nyebelin. Fisya. Aku ingin gak ada jarak memisahkan kita. Seperti urat dan nadi. Seperti napas dan jantung. Karena Allah, aku ingin bersunting kamu. Sementara ini.
Awal tahun Fikri akan melamar Bisha. Restu atau tanpa restu, Fikri tetap jalan. Fikri. Maaf, Fikri udah ambil keputusan. Brengsek kamu. Selama ini saya salah menilai keluarga Anda. Ternyata kampungan. Mau kamu tuh apa sih Fikri? Riri itu bebet bobot bibitnya udah jelas. Ma, kita udah sering bahas ini. Kalau Mama mau, Mama aja yang nikahin Riri. Jangan paksa Fikri. Coba kamu jelaskan. Seperti apa gadis yang kamu sebutkan tadi? Fisya. Fisya itu jodoh Fikri, Ma. Kamu udah yakin betul? Yakin. Disiram air putih sekali sekalipun Fikri tetap yakin, Ma. Sama Mas Fikri, dosen pembimbing. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya. Kalau gitu saya permisi dulu, Ibu, ya. Langsung pulang? Iya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Fisya. Waalaikumsalam. Bu, bisa bicara dalam. Bicara apa? Saya ingin melamar Fisya. Melamar? Mbak Fisya. Emang itu pacarnya Mbak Fisya? Jika diperkenankan, kunjungan berikutnya saya akan bawa keluarga saya. Agar lamaran sah. Tapi itu tergantung Ibu dan Fisya. Jawabannya saya serahkan saja pada Fisya. Gak harus sekarang kan jawabnya? Saya serahkan kepada Fisya dan Ibu saja. Coba kalau boleh untuk pertimbangan kami, kenapa harus buru-buru? Kenapa kalian berdua nggak saling kenal aja dulu satu sama lain? Saya pernah membaca cerita. Isinya tentang seorang ayah dan dua orang anak. Pada suatu hari, sang ayah menyuruh dua anak itu masuk ke dalam hutan untuk mengambil sebuah ranting yang menurut mereka terbaik. Dengan syarat, saat mereka menemukan ranting itu,
mereka tidak boleh menggantinya dengan ranting yang lain. Anak pertama masuk ke hutan. Dia menemukan sebuah ranting. Tapi tidak diambil ranting itu. Dia berpikir pasti di depan sana ada ranting lebih baik lagi. Dia berjalan terus dan terus. Dan dia menemukan ranting lagi. Ranting lebih baik dari ranting-ranting yang sebelumnya. Dia lanjut berjalan. Dia telusuri hutan itu dan dia lihat banyak sekali ranting. Dan tanpa sadar, dia sudah keluar dari hutan. Tanpa membawa sebatang ranting pun. Dan saat bertemu ayahnya, anak pertama berkata, harusnya ada sebuah ranting yang dia ambil. Ya. Sang ayah tersenyum. Sang ayah berkata tentunya, andai kita tahu kapan hutan itu akan berakhir. Tidak lama kemudian anak kedua keluar. Bawa ranting yang biasa saja. Dan anak pertama itu pun berkata, dia banyak menemukan ranting yang lebih bagus dari ranting yang dipegang anak kedua. Dan ayahnya pun bertanya, nak, kenapa kau pilih ranting itu? Dan anak kedua berkata, berkata apa? Dia berkata, dia pilih ranting itu karena dia suka. Walaupun di depan sana banyak ranting yang lebih bagus. Tapi dia rasa suka. Dalam perjalanan timbul rasa sayang. Dan saat dia keluar dari hutan, jatuh cintalah dia pada ranting itu. Maaf, Bu. Saya sebenarnya tidak tahu kapan saya harus melamar. Tapi yang saya tahu, saya sudah menemukan orang yang tepat. Ya. Ibu paham betul. Kalau boleh ibu kasih usul, lamaran resmi sebaiknya disampaikan setelah Fisya lulus S2-nya. Ada satu pertanyaan lagi untuk pertimbangan ibu. Kenapa Fisya? Kenapa Nak Fikri memilih anak saya? Karena Fisya ranting terindah yang pernah saya temukan. Dan saya ingin membahagiakan Fisya. Baik, Nak Fikri. Terima kasih. Tolong Nak Fikri kasih waktu buat Fisya ya. Baik, Bu. Terima kasih Pak Fikri, sudah berkenan untuk membimbing salah satu mahasiswa kami. Jadi secara informal, Fisya
dinyatakan lulus. Kamu udah siap? Jadi Ranti? Iya. Kalau misalnya nanti kita sudah menikah, ternyata kamu adalah orang yang sangat menyebalkan. Oh, kalau itu gas kamu ngingetin aku janji akan minta maaf dan gak akan ngulangin lagi. Belum apa-apa, aku udah punya tugas. Wow. Kalau aku yang nyebelin gimana? Oh, itu tugas aku ngingetin kamu. Mas, kamu jangan ngeremehin aku dong. Kamu tahu nggak aku bisa jadi orang yang paling mengerikan. Bahkan aku punya kekuatan untuk berubah jadi monster. Kalau kamu jadi monster, kamu akan makan aku. Kamu sekarang lagi nantangin aku. Kamu mau, Mas? Aku bumbuin, aku goreng, aku tumis. Mas, aku ini jago masak. Fisya nggak ngaruh. Mau kamu jadi monster, akan terus samping kamu. Janji? Janji. Demi apa? Tuh kan, kamu gak bisa jawab. Belum apa-apa udah nyebelin. Fisya, aku ingin gak ada jarak memisahkan kita. Seperti urat dan nadi. Seperti napas dan jantung. Karena Allah, aku ingin bersunting kamu. Awal tahun Fikri akan melamar Fisya. Restu atau tanpa restu, Fikri tetap jalan. Fikri. Maaf, Fikri udah ambil keputusan. Brengsek kamu. Selama ini saya salah menilai keluarga Anda. Ternyata kampungan. Mau kamu tuh apa sih, Fikri? Riri itu bebet bobot bibitnya udah jelas. Ma, kita udah sering bahas ini. Kalau Mama mau, Mama aja nikahin Riri. Jangan paksa Fikri. Coba kamu jelaskan. Seperti apa gadis yang kamu sebutkan tadi? Fisya. Fisya itu jodoh Fikri, Ma. Kamu udah yakin betul? Yakin. Disiram air putih sekalipun Fikri tetap yakin, Ma.
Assalamualaikum. Bu, maaf ya. Nungguin ya. Iya. Ini tadi sama Mas Fikri, dosen pembimbing. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kalau gitu saya permisi dulu, Ibu, ya. Langsung pulang? Iya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Fisya. Waalaikumsalam. Bu, bisa bicara di dalam. Bicara apa? Saya ingin melamar Fisya. Ngelamar. Mbak Fisya. Emang itu pacarnya Mbak Fisya? Jika diperkenankan, kunjungan berikutnya saya akan bawa keluarga saya. Agar lamarannya sah. Tapi itu tergantung Ibu dan Fisya. Jawabannya saya serahkan saja pada Fisya. Gak harus sekarang kan jawabnya? Saya serahkan pada Fisya dan Ibu saja. Coba kalau boleh untuk pertimbangan kami, kenapa harus buru-buru? Kenapa kalian berdua gak saling kenal aja dulu satu sama lain? Saya pernah membaca cerita. Isinya tentang seorang ayah dan dua orang anak. Pada suatu hari, sang ayah menyuruh kedua anak itu masuk ke dalam hutan untuk mengambil sebuah ranting yang menurut mereka terbaik. Dengan syarat, saat mereka menemukan ranting itu, mereka tidak boleh menggantinya dengan ranting yang lain. Anak pertama masuk ke hutan. Dia menemukan sebuah ranting, tapi tidak diambil ranting itu. Dia berpikir pasti di depan sana ada ranting yang lebih baik lagi. Dia berjalan terus, dan dia menemukan ranting lagi. Ranting lebih baik dari ranting-ranting yang sebelumnya. Dia lanjut berjalan. Dia telusuri hutan itu dan dia lihat banyak sekali ranting. Dan tanpa sadar, dia sudah keluar dari hutan. Tanpa membawa sebatang ranting pun. Dan saat bertemu ayahnya, anak pertama berkata, harusnya ada sebuah ranting yang dia ambil. Ya. Sang ayah tersenyum. Sang ayah berkata tentuna, andai kita tahu kapan hutan itu akan berakhir. Tidak lama kemudian anak kedua keluar, bawa ranting yang biasa saja. Dan anak pertama itu pun berkata, dia banyak menemukan ranting yang lebih bagus dari ranting yang dipegang anak kedua. Dan ayahnya pun bertanya, nak, kenapa kau pilih ranting itu? Dan anak kedua berkata. Berkata apa? Dia berkata, dia pilih ranting itu karena dia suka. Walaupun di depan sana banyak ranting yang lebih bagus. Tapi dia rasa suka. Dalam perjalanan timbul rasa sayang. Dan saat dia keluar dari hutan, jatuh cintalah dia pada ranting itu. Maaf, Bu. Saya sebenarnya tidak tahu kapan saya harus melamar. Tapi yang saya tahu, saya sudah menemukan orang yang tepat. Ya. Ibu paham betul. Kalau boleh ibu kasih usul, lamaran resmi sebaiknya disampaikan setelah Fisya lulus S2-nya. Ada satu pertanyaan lagi untuk pertimbangan ibu. Kenapa Fisya? Kenapa Nak Fikri memilih anak saya?
karena Fisya ranting terindah yang pernah saya temukan. Dan saya ingin membahagiakan Fisya. Baik, Nak Fikri. Terima kasih. Tolong Nak Fikri kasih waktu buat Fisya ya. Baik, Bu. Terima kasih Pak Fikri, sudah berkenan untuk membimbing salah satu mahasiswa kami. Jadi secara informal, Fisya dinyatakan lulus. Udah siap. Jadi ranting. Iya. Kalau misalnya nanti kita sudah menikah, ternyata kamu adalah orang yang sangat menyebalkan. Oh, kalau itu gas kamu ngingetin aku. Aku janjikan minta maaf dan gak akan ngulangin lagi. Belum apa-apa, aku udah punya tugas. Wow. Kalau aku yang nyebelin gimana? Oh, itu tugas aku ngingetin kamu. Mas, kamu jangan ngeremehin aku dong. Kamu tahu nggak aku bisa jadi orang yang paling mengerikan. Bahkan aku punya kekuatan untuk berubah jadi monster. Kalau kamu jadi monster, kamu akan makan aku. Kamu sekarang lagi nantangin aku. Kamu mau, Mas? Aku bumbuin, aku goreng, aku tumis, aku ini jago masak. Fisya nggak ngaruh. Mau kamu jadi monster, akan terus sampai kamu. Janji? Janji. Demi apa? Tuh kan, kamu gak bisa jawab, belum apa-apa udah nyebelin. Fisya, aku ingin gak ada jarak memisahkan kita. Seperti urat dan nadi. Seperti napas dan jantung. Karena Allah, aku ingin bersunting kamu. Sementara ini.
Awal tahun Fikri akan melamar Bisha. Restu atau tanpa restu, Fikri tetap jalan. Fikri. Maaf, Fikri udah ambil keputusan. Brengsek kamu. Selama ini saya salah menilai keluarga Anda. Ternyata kampungan. Mau kamu tuh apa sih Fikri? Riri itu bebet bobot bibitnya udah jelas. Ma, kita udah sering bahas ini. Kalau Mama mau, Mama aja nikahin Riri. Jangan paksa Fikri. Coba kamu jelaskan. Seperti apa gadis yang kamu sebutkan tadi? Fisya. Fisya itu jodoh Fikri, Ma. Kamu udah yakin betul? Yakin. Disiram air putih sama sekalipun Fikri tetap yakin, Ma. Sama Mas Fikri, dosen pembimbing. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya. Kalau gitu saya permisi dulu, Ibu, ya. Langsung pulang? Iya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Fisya. Waalaikumsalam. Bu, bisa bicara dalam. Bicara apa? Saya ingin melamar Fisya. Melamar? Mbak Fisya. Emang itu pacarnya Mbak Fisya? Jika diperkenankan, kunjungan berikutnya saya akan bawa keluarga saya. Agar lamaran sah. Tapi itu tergantung Ibu dan Fisya. Jawabannya saya serahkan saja pada Fisya. Gak harus sekarang kan jawabnya? Saya serahkan pada Fisya dan Ibu saja. Coba kalau boleh untuk pertimbangan kami, kenapa harus buru-buru? Kenapa kalian berdua nggak saling kenal aja dulu satu sama lain? Saya pernah membaca cerita. Isinya tentang seorang ayah dan dua orang anak. Pada suatu hari, sang ayah menyuruh kedua anak itu masuk ke dalam hutan untuk mengambil sebuah ranting yang menurut mereka terbaik. Dengan syarat, saat mereka menemukan ranting itu,
mereka tidak boleh menggantinya dengan ranting yang lain. Anak pertama masuk ke hutan. Dia menemukan sebuah ranting. Tapi tidak diambil ranting itu. Dia berpikir pasti di depan sana ada ranting lebih baik lagi. Dia berjalan terus dan terus. Dan dia menemukan ranting lagi. Ranting lebih baik dari ranting-ranting yang sebelumnya. Dia lanjut berjalan. Dia telusuri hutan itu dan dia lihat banyak sekali ranting. Dan tanpa sadar, dia sudah keluar dari hutan. Tanpa membawa sebatang ranting pun. Dan saat bertemu ayahnya, anak pertama berkata, harusnya ada sebuah ranting yang dia ambil. Ya. Sang ayah tersenyum. Sang ayah berkata tentunya, andai kita tahu kapan hutan itu akan berakhir. Tidak lama kemudian anak kedua keluar. Bawa ranting yang biasa saja. Dan anak pertama itu pun berkata, dia banyak menemukan ranting yang lebih bagus dari ranting yang dipegang anak kedua. Dan ayahnya pun bertanya, nak, kenapa kau pilih ranting itu? Dan anak kedua berkata, berkata apa? Dia berkata, dia pilih ranting itu karena dia suka. Walaupun di depan sana banyak ranting yang lebih bagus. Tapi dia rasa suka. Dalam perjalanan timbul rasa sayang. Dan saat dia keluar dari hutan, jatuh cintalah dia pada ranting itu. Maaf, Bu. Saya sebenarnya tidak tahu kapan saya harus melamar. Tapi yang saya tahu, saya sudah menemukan orang yang tepat. Ya. Ibu paham betul. Kalau boleh ibu kasih usul, lamaran resmi sebaiknya disampaikan setelah Visya lulus S2-nya. Ada satu pertanyaan lagi untuk pertimbangan ibu. Kenapa Visya? Kenapa Nak Fikri memilih anak saya? Karena Visya ranting terindah yang pernah saya temukan. Dan saya ingin membahagiakan Visya. Baik, Nak Fikri. Terima kasih. Tolong Nak Fikri kasih waktu buat Visya ya. Baik, Bu. Terima kasih Pak Fikri, sudah berkenan untuk membimbing salah satu mahasiswa kami. Jadi secara informal, Visya
dinyatakan lulus. Kamu udah siap? Jadi Ranti? Iya. Kalau misalnya nanti kita sudah menikah, ternyata kamu adalah orang yang sangat menyebalkan. Oh, kalau itu gas kamu ngingetin aku janjikan minta maaf dan gak akan ngulangin lagi. Belum apa-apa, aku udah punya tugas. Wow. Kalau aku yang nyebelin gimana? Oh, itu tugas aku ngingetin kamu. Mas, kamu jangan ngeremehin aku dong. Kamu tahu nggak aku bisa jadi orang yang paling mengerikan. Bahkan aku punya kekuatan untuk berubah jadi monster. Kalau kamu jadi monster, kamu akan makan aku. Kamu sekarang lagi nantangin aku. Kamu mau, Mas? Aku bumbuin, aku goreng, aku tumis. Mas, aku ini jago masak. Fisya nggak ngaruh. Mau kamu jadi monster, aku terus samping kamu. Janji? Janji. Demi apa? Tuh kan, kamu gak bisa jawab. Belum apa-apa udah nyebelin. Fisya, aku ingin gak ada jarak memisahkan kita. Seperti urat dan nadi. Seperti napas dan jantung. Karena Allah, aku ingin bersunting kamu. Awal tahun Fikri akan melamar Fisya. Restu atau tanpa restu, Fikri tetap jalan. Fikri. Maaf, Fikri udah ambil keputusan. Brengsek kamu. Selama ini, saya salah menilai keluarga Anda. Ternyata, kampungan. Mau kamu tuh apa sih, Fikri? Riri itu bebet, bobot, bibitnya udah jelas. Ma, kita udah sering bahas ini. Kalau Mama mau, Mama aja nikahin Riri. Jangan paksa Fikri. Coba kamu jelaskan. Seperti apa gadis yang kamu sebutkan tadi? Fisya. Fisya itu jodoh Fikri, Ma. Kamu udah yakin betul? Yakin. Disiram air putih sekalipun Fikri tetap yakin, Ma. We'll be right back.
Assalamualaikum. Bu, maaf ya. Nungguin ya. Iya. Ini tadi sama Mas Fikri, dosen pembimbing. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kalau gitu saya permisi dulu, Ibu, ya. Langsung pulang? Iya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Fisya. Waalaikumsalam. Bu, bisa bicara di dalam. Bicara apa? Saya ingin melamar Fisya. Ngelamar. Mbak Fisya, Mbak Fisya. Emang itu pacarnya Mbak Fisya? Jika diperkenankan, kunjungan berikutnya saya akan bawa keluarga saya. Agar lamarannya sah. Tapi itu tergantung Ibu dan Fisya. Jawabannya saya serahkan saja pada Fisya. Gak harus sekarang kan jawabnya? Saya serahkan pada Fisya dan Ibu saja. Coba kalau boleh untuk pertimbangan kami, kenapa harus buru-buru? Kenapa kalian berdua gak saling kenal aja dulu satu sama lain? Saya pernah membaca cerita. Isinya tentang seorang ayah dan dua orang anak. Pada suatu hari, sang ayah menyuruh kedua anak itu masuk ke dalam hutan untuk mengambil sebuah ranting yang menurut mereka terbaik. Dengan syarat, saat mereka menemukan ranting itu, mereka tidak boleh menggantinya dengan ranting yang lain. Anak pertama masuk ke hutan. Dia menemukan sebuah ranting, tapi tidak diambil ranting itu. Dia berpikir pasti di depan sana ada ranting yang lebih baik lagi. Dia berjalan terus dan terus. Dan dia menemukan ranting lagi. Ranting lebih baik dari ranting-ranting yang sebelumnya. Dia lanjut berjalan. Dia telusuri hutan itu dan dia lihat banyak sekali ranting. Dan tanpa sadar, dia sudah keluar dari hutan. Tanpa membawa sebatang ranting pun. Dan saat bertemu ayahnya, anak pertama berkata, harusnya ada sebuah ranting yang dia ambil. Ya. Sang ayah tersenyum. Sang ayah berkata tentuna, andai kita tahu kapan hutan itu akan berakhir. Tidak lama kemudian anak kedua keluar, bawa ranting yang biasa saja. Dan anak pertama itu pun berkata, dia banyak menemukan ranting yang lebih bagus dari ranting yang dipegang anak kedua. Dan ayahnya pun bertanya, nak, kenapa kau pilih ranting itu? Dan anak kedua berkata. Berkata apa? Dia berkata, dia pilih ranting itu karena dia suka. Walaupun di depan sana banyak ranting yang lebih bagus. Tapi dia rasa suka. Dalam perjalanan timbul rasa sayang. Dan saat dia keluar dari hutan, jatuh cintalah dia pada ranting itu. Maaf, Bu. Saya sebenarnya tidak tahu kapan saya harus melamar. Tapi yang saya tahu, saya sudah menemukan orang yang tepat. Ya. Ibu paham betul. Kalau boleh ibu kasih usul, lamaran resmi sebaiknya disampaikan setelah Fisya lulus S2-nya. Ada satu pertanyaan lagi untuk pertimbangan ibu. Kenapa Fisya? Kenapa Nak Fikri memilih anak saya?
karena Fisya ranting terindah yang pernah saya temukan. Dan saya ingin membahagiakan Fisya. Baik, Nak Fikri. Terima kasih. Tolong Nak Fikri kasih waktu buat Fisya ya. Baik, Bu. Terima kasih Pak Fikri, sudah berkenan untuk membimbing salah satu mahasiswa kami. Jadi secara informal, Fisya dinyatakan lulus. Udah siap. Jadi ranting. Iya. Kalau misalnya nanti kita sudah menikah, ternyata kamu adalah orang yang sangat menyebalkan. Oh, kalau itu gas kamu ngingetin aku. Aku janjikan minta maaf dan nggak akan ngulangin lagi. Belum apa-apa, aku udah punya tugas. Wow. Kalau aku yang nyebelin gimana? Oh, itu tugas aku ngingetin kamu. Mas, kamu jangan ngeremehin aku dong. Kamu tahu nggak aku bisa jadi orang yang paling mengerikan. Bahkan aku punya kekuatan untuk berubah jadi monster. Kalau kamu jadi monster, kamu akan makan aku. Kamu sekarang lagi nantangin aku. Kamu mau, Mas? Aku bumbuin, aku goreng, aku tumis. Aku ini jago masak. Fisya nggak ngaruh. Mau kamu jadi monster. Akan terus sampai kamu. Janji? Janji. Demi apa? Tuh kan, kamu gak bisa jawab. Belum apa-apa, udah nyebelin. Fisya. Aku ingin gak ada jarak memisahkan kita. Seperti urat dan nadi. Seperti napas dan jantung. Karena Allah, aku ingin bersunting kamu. Sementara ini.
awal tahun Fikri akan melamar Fisya. Restu atau tanpa restu, Fikri tetap jalan. Fikri. Maaf, Fikri udah ambil keputusan. Brengsek kamu. Selama ini saya salah menilai keluarga Anda. Ternyata kampungan. Mau kamu tuh apa sih Fikri? Riri itu bebet bobot bibitnya udah jelas. Ma, kita udah sering bahas ini. Kalau Mama mau, Mama aja nikahin Riri. Jangan paksa Fikri. Coba kamu jelaskan. Seperti apa gadis yang kamu sebutkan tadi? Fisya. Fisya itu jodoh Fikri, Ma. Kamu udah yakin betul? Yakin. Disiram air putih sekalipun Fikri tetap yakin, Ma. Sama Mas Fikri, dosen pembimbing. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya. Kalau gitu saya permisi dulu, Ibu, ya. Langsung pulang? Iya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Fisya. Waalaikumsalam. Bu, bisa bicara dalam. Bicara apa? Saya ingin melamar Fisya. Melamar? Mbak Fisya. Emang itu pacarnya Mbak Fisya? Jika diperkenankan, kunjungan berikutnya saya akan bawa keluarga saya. Agar lamaran sah. Tapi itu tergantung Ibu dan Fisya. Jawabannya saya serahkan saja pada Fisya. Gak harus sekarang kan jawabnya? Saya serahkan pada Fisya dan Ibu saja. Coba kalau boleh untuk pertimbangan kami, kenapa harus buru-buru? Kenapa kalian berdua nggak saling kenal aja dulu satu sama lain?